Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat tani semua, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan teknik bagaimana cara kami menanam tomat di lahan. Ya, yang kali ini kita akan lakukan proses persiapan lahan dan juga proses persemaian. Nah, benih tomat sudah kami siapkan dengan varietas Servo F1. Nah, tahap-tahap apa sajakah dalam proses penanaman tomat di lahan? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Nah, baik sahabat tani semua, inilah lokasi persiapan penanaman tanaman tomat dan bedengan sudah kami siapkan dengan ukuran 1 meter kali panjang lahan seperti ini, dan lubang tanam juga sudah kami persiapkan dengan sebelumnya di sini sudah kami masukkan juga bahan pupuk dasar berupa pupuk kandang. Nah, sambil menunggu lahan ini siap kita tanami, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan proses persemaian. Nah, proses persemaian ini kita akan lakukan dengan sistem persemaian sistem sosis ya. Jadi lahan, sambil menunggu lahan ini betul-betul sudah steril ya dari hasil pupuk kandang yang sudah kita berikan. Lubang tanam juga sudah kita buatkan seperti ini ya sahabat tani. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan persiapan persemaian varietas tomat Servo ini. Nah, untuk teknik yang kami lakukan di sini, kami sudah persiapkan dengan teknik persemaian ya sistem sosis dengan menggunakan media semai dari tanah sekitaran bambu saja seperti ini ya. Nah, untuk plastik yang kami gunakan di sini diameternya lebih kurang 7 cm ya seperti ini. Jadi ukurannya seperti ini ya sahabat tani semua. Nah, nanti kita isikan media semai ke dalam plastik ini, dan langkah selanjutnya nanti kita akan potong-potong sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya persemaian benih tomat sudah bisa kita lakukan. Tekniknya sahabat tani, cara memasukkan media semainya dalam kantongan plastik untuk persemaian. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya nanti kita lubangi dengan menggunakan jarum atau alat yang tajam ya seperti ini. Nah, untuk media semainya usahakan jangan terlalu basah supaya memudahkan dalam proses pemasukan ke dalam plastik. Intinya gembur seperti ini, dan sudah pastinya kita lakukan pengayakan. Nah, ini sisa-sisa yang diayak ini masih bisa kita gunakan, dihancurkan lagi nanti. Oke. Nah, untuk tambahanin bahan-bahan lain kami tidak menambahkan, cukup hanya tanah humus dari sekitaran bambu saja seperti ini. Nah, baik sahabat tani semua, proses persiapan media semai dengan menggunakan plastik dengan sistem sosis sudah kita lakukan. Nah, sekarang proses persemaian benih sudah bisa kita lakukan. Sekarang kita ambil saja benih tomatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ambil seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan proses penanaman, sahabat tani tidak perlu merendamnya juga pun boleh. Jadi kita buat lubang tanam dulu dengan kedalaman 0,5 cm ya, supaya nanti pada saat penyiraman benih tomatnya tidak mudah terangkat ya, seperti itu. Nah, kita buat seperti ini dulu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ambil saja benihnya. Ya, ambil sesuai kebutuhan dulu ya.
kita tanam mulai dari sudut sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam bijinya, masukkan ke dalam lubang meja potnya. Nah, begini. Nah, inilah proses persemaian tomat kita, dan kita akan lakukan proses sungkup sampai pecah tunas. Nah, bagaimanakah perkembangannya? Berikut informasinya beberapa hari kemudian. Nah, baik sahabat tani semua, inilah hasil persemaian tomat kita, dan saatnya sebentar lagi tanaman tomat ini kita siap tanam. Nah, ini juga yang kami semai secara bertahap. Jadi proses penanamannya nanti tidak secara bersamaan. Jadi kita jeda sekitar 3 sampai 4 harian dari bibit pertama sebelumnya. Nah, ini kondisinya. Oke. Nah, bagaimanakah cara nantikan proses penanaman pada bagian part 2. Lahan sudah kami siapkan pada posisi sebelah sana. Nah, untuk jelasnya nanti simak pada bagian part 2. Nah, demikianlah informasi video kali ini, cara persemaian tomat dengan sistem sosis ya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.